Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Ngeluyur, channel-channelnya orang keluyuran, pokok ngeluyur, yang penting ngeluyur. Kali ini saya judulnya jalan-jalan sore, teman-teman. Jalan-jalan sore di sekitaran Jember Utara. Tepatnya saya berada di Kelurahan Jumerto ini, teman-teman. Rencananya sore ini saya mau ke arah perkebunan Durjo, perkebunan kopi yang ada di Desa Karangpring, teman-teman. Nah, tepatnya itu Dusun Durjo kalau nggak salah, desanya Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Nah, ini sekarang saya nyampe di Kelurahan Banjarsengon, Kecamatan Patrang. Ini arahnya ke arah barat ini, teman-teman. Ini ada pertigaan, ini yang ke arah selatan, ini ke arah Jember Kota, ke arah Kedawung, ke arah kota intinya, ke sana ini, ke kiri nih. Kita yang lurus ini, teman-teman. Jalur kecil ini ke arah Banjarsengon. Nah, ini kita mau ke arah perkebunan Durjo, jalan-jalan sore ke perkebunan Durjo. Ah, mau beli bensin rencana. Pertamax. Aduh, ada mobil, rek. Salip dulu ah. Ini kondisi di jalan di Kelurahan Banjarsengon ini banyak yang rusak juga di sini, teman-teman. Tapi tadi sudah diaspal yang di Kelurahan Banjar, Pak, di Jumerto, Kelurahan Jumerto. Oh, sudah asar. Oke. Wah, ini masih di Kelurahan Banjarsengon. Banjarsengon ini masih masuk di Kecamatan Patrang ya, teman-teman. Yang termasuk kecamatan kota. Di Jember itu kecamatan kota dibagi tiga. Sepengetahuan saya dibagi tiga, yaitu Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang. Ini belok kanan ini. Ini masih di Kelurahan Banjarsengon. Ini sekitar, kalau ke Durjo ini sekitar 6 kilo lah dari sini, teman-teman. Ini waktunya waktu asar, sekitar jam 2:30 sore ini. Oke, wah, ini jalurnya sudah enak di sini. Jalur ini juga bisa tembus ke arah Karangpring, teman-teman, ke Desa Karangpring. Nanti tembusnya itu di sebelah barat garasi Akas, bis Akas itu ada pertigaan. Nah, tembus itu, teman-teman. Ini tapi masih muter. Jadi ada beberapa wilayah yang dilewati beberapa dusun. Ada dusun ini dari Banjarsengon sini, terus Dusun Gendir, terus Durjo. Ada apa aja saya agak kurang tahu juga namanya itu. Tapi kalau jalannya hafal lah ya. Ini tujuan saya mau ke arah perkebunan Durjo, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi. Perkebunan Durjo ini yang terkenal dengan penghasil kopi, teman-teman. Penghasil kopi Arabica, kopi yang harganya lumayan mahal, Arabica itu. Ya, agak kecut-kecut dikit gitu rasanya itu. Saya lebih suka Arabica memang daripada Robusta. Soalnya rasanya lebih gimana gitu, lebih ya ada kecut-kecutnya itu. Dan kopi Arabica ini biasanya tumbuh di dataran yang tinggi, teman-teman. Dari kalau Robusta dataran Anda bisa tumbuh, kalau Arabica di dataran tinggi mungkin kisaran berapa ya, 500 sampai 1000 mdpl lah, di atas permukaan laut. Dpl ya, di atas permukaan laut ketinggiannya bisa tumbuh di atas itu. Kalau Robusta bisa 0 dari sampai 500 di atas permukaan laut bisa tumbuh juga. Wah, ini masih di Kelurahan Sengon. Oh ya, memang Jember ini juga penghasil kopi, teman-teman. Selain di sini juga ada di daerah Silo sana, di Sempolan, di Garahan situ ada penghasil kebun kopi juga di sana, kebun kopi rakyat, sentra kopi. Kalau di Silo mungkin apa ya, Robusta apa Arabica ya, campur juga mungkin di sana ya. Ini ada Jombalsu juga ini. Nah, ini jadi kita lanjut, teman-teman. Medannya sudah agak naik ini. Jalan menanjak.
Nah, ini jalannya menanjak agak landai tapi tinggi tapi panjang itu, wah, itu sampai ke sana itu teman-teman. Kalau teman-teman bisa melihat. Saya ke sini ini ke perkebunan Durjo ini satu kali cuma teman-teman. Dulu sudah agak lupa gimana kondisinya sekarang. Saya juga agak lupa kok ada warung kopi sini ya. Oh, ini ada warung kopi teman-teman. Bisa mampir nih nanti ini. Warung kopi Robusta Arabica itu mungkin dari sini kopinya. Ah, ini ada kelurahan Banjar Sengon di sini teman-teman. Kantor lurah. Kantor kelurahan ini sebelah kiri. Oh, ini sudah hampir perbatasan ini. Lurah Banjar Sengon di sini. Oke, kita lanjut teman-teman. Menikmati suasana sore di lereng pegunungan. Untuk lokasinya ini di berada di lereng pegunungan Argopuro teman-teman. Pegunungan Argopuro di sisi sebelah selatan. Oh, ini jalannya menanjak lagi tapi agak landai. Ini sudah masuk lingkungan Gender. Gender Kecamatan Klungkung teman-teman. Nah, ini masuk Kecamatan Klungkung sudah masuk. Nah, Kecamatan Klungkung masuk Dusun Gender Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi. Nah, ini teman-teman masuk Kecamatan Sukorambi. Desanya Desa Klungkung. Kalau di sebelum Gender tadi Kelurahan Banjar Sengon. Nah, itu masih masuk dalam kelurahan. Kalau kelurahan biasanya wilayah kota, teman-teman. Nah, wilayah Kecamatan Patrang di situ Kelurahan Banjar Sengon. Ini sudah masuk wilayah desa. Desa Klungkung. Nah, masyarakatnya di sini mayoritas Madura, teman-teman. Madura. Inggris, Inggris Timur. Oke. Okay. Di sini ada jalan tembus juga ke kantor Desa Klungkung. Ada di sini, ada pertigaan. Oh, di depan itu, teman-teman. Di depan ini ada pertigaan yang ke arah kanan. Ini ke kantor Desa Klungkung, tembus masjid situ, teman-teman. Lapangan Klungkung biasanya yang sering turnamen sepak bola itu. Nah, ini belok ke kanan. Ini yang jembatan gak yang putus itu juga, teman-teman. Yang diterjang banjir kapan hari itu lewat situ bisa. Ini kita terus ke arah utara. Wah, jalannya ini sudah mulai rusak ini. Ini masih belum diperbaiki. Oh, ini sudah mulai rusak. Oh, belum aja. Dusun Gender. Nah, ini rumahnya jarang-jarang ini berjauh-jauhan. Ini ada rumah, terus beberapa meter lagi ada rumah lagi. Oh iya, beli bensin lupa. Oh, ini Pertalite. Beli di sini aja. Oke, lanjut lagi teman-teman. Barusan beli bensin dulu, isi bahan bakar biar tidak kehabisan di tengah jalan. Ini susah kalau kehabisan di tengah ke perkebunan ini. Oh iya teman-teman, rencana saya bukan ke perkebunan Durjo, ini ke perkebunan Kali Jompo teman-teman. Itu kalau Durjo itu ke mana itu? Masih terus ke Karangpring, bisa lewat Karangpring lurus. Ini ke perkebunan Kali Jompo. Ini salah nyebut nama tadi. Kalau Durjo itu di itu di mana? Pertigaan yang baratnya Akas itu lurus sudah ke utara. Ah, ini perkebunan Kali Jompo. Oke. Ini jalur di Desa Gender ini teman-teman. Desa Gender, Kecamatan Klungkung. Saya kurang tahu juga kalau Kali Jompo ini masuk kecamatan apa ya? Kita lihat bareng-bareng nanti kalau ada petunjuk arahnya, petunjuk papan petunjuk desa. Oh, ini
Ini setahu saya ini di depan ini ada tugu perbatasan. Ini tugu perbatasan, ini sudah masuk desa Karangpring. Oh, berarti masuk desa Karangpring kalau sana. Kalau kali Jompo itu. Ini sudah masuk desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi. Ini udaranya cukup dingin. Wah, ini jalan rusak lagi. Oke, pelan-pelan saja. Ini jalannya agak sempit, teman-teman. Ini roda 4 juga bisa, cuma harus hati-hati ini. Kalau papasan sesama roda 4, harus ada yang ngalah juga ini. Nah, ini ada jalan setelah ini, setahu saya. Ini kalau ke kiri itu ke arah Durjo, ke arah perkebunan Durjo. Kita yang ke kanan, ke arah Kali Jompo, teman-teman. Ini ke sini. Oke. Wah, ini sudah masuk Karangpring. Lingkungan Gender juga di sini. Dusun Gender. Wah, itu ada. Itu pemandangannya keren, Rek. Kita coba masuk. Nanti kalau enggak kemalaman masuk ke area perkebunannya, teman-teman. Jalurnya seperti apa? Perkebunan Kali Jompo. Ini kita lihat-lihat suasana pedesaan juga. Jalurnya menyempit. Ini kemana ini? Oh, sini ini. Oke. Ini sudah mau asar ini. Di atas agak lumayan agak cerah ini. Itu gunungnya kelihatan. Ini Pak apa dusunnya ya, Pak Allah ya. Dan kurang jauh juga ini. Oke, ini sudah lagi sudah mau nyampe, teman-teman. Ada jembatan terlagi ini. Nah, ini sungai Kali Jompo, teman-teman. Ini aliran sungai Kali Jompo yang tembus kemana itu, teman-teman? Ke Pasar Tanjung. Nah, itu sebelah barat ke kota itu. Ini dari sini nih. Nah, ini melewati jembatan. Ini sudah banjir juga di sini nih. Inilah Sungai Kali Jompo, teman-teman. Ini. Wow, itu banyak batu-batu itu. Sungai Kali Jompo. Oke, kita lanjut. Oh, ini sudah nyampe di perkebunan kopi dan karet Kali Jompo. Irma. Wah, ini ada mobil juga. Kita masuk-masuk jalan-jalan di perkebunan, teman-teman. Wow, jalan ini seperti. Wow, itu. Wah, inilah jalur perkebunan Kali Jompo, teman-teman. Wah, di depan juga enak jalurnya itu. Wah, ini sungai ini yang Kali Jompo ini. Ini sungai yang Kali Jompo ini ke arah timur ini. Kalau sebelah sana itu sungai apa ya tadi ya? Ini jalur menuju ke sungai ke perkebunan Kali Jompo. Barusan pintu masuknya itu. Oke, kita susuri terus jalur perkebunan Kali Jompo. Ini ada letak kebun kopi, teman-teman. Ini monitor mana tanaman kopinya tapi ya?
Oh, ini jalurnya kok padam terus ini. Ini nanti tembus ke rumah-rumah kongsi itu, teman-teman. Jalur perburan Kali Jompo. Ada pondok ini. Jual apa? Oh, jual kopi ini. Oh, ada warung kopi juga ini, teman-teman. Di sini jual gorengan juga ini. Amin, Pak. Wah, ini ada komunitas Vespa ini ke sini nih. Coba kita susuri terus. Ada anak-anak muda di sini. Oh, salah lewat. Barusan lewat situ enak itu. Itu camping dah masih. Ada anak-anak camping itu, Mas Amin. Oke, agak ramai juga ya. Wah, ini melewati jembatan. Wah, ini tanaman apa ini ya? Tanaman karet mungkin ya. Oh, ada yang jualan bakso juga ini. Oke, ini ramai juga ternyata di sini, teman-teman. Pelan-pelan aja lah. Perkebunan Kali Jompo. Beginilah jalurnya ini, teman-teman. Ya, khas jalur perkebunan ini seperti ini memang. Wah, ini rumah-rumah kongsi nyampe rumah ini sepertinya itu kelihatan. Wah, ini tanaman kopi ini, teman-teman. Memang Kali Jompo ini terkenal dengan itu apa, penghasil kopi, teman-teman. Penghasil kopi, kopi Arabica juga. Durjo itu, perkebunan Durjo juga penghasil kopi. Ya. Ini, Pak. Nah, inilah jalurnya. Nah, ini sudah nyampe rumah kongsi ini. Nah, ini suasana pedesaan di rumah kongsi perkebunan Kali Jompo. Oke. Oh, ini lapangan ini, lapangan. Lapangan gendit, lapangan panah lah ini. Itu ada SD, kita baca bareng-bareng ini daerah. Masuk di desa apa ini? Di dusun apa? Ini coba rumah kongsi ini. Oke, ini saya pernah ke sini dulu lama, cuma pas waktu ada off-road itu paling ya. Ini PTD 1 Pendidik SD Negeri. Wow, ini SD Negeri Klongkong 2, teman-teman. Perkebunan Kali Jompo ini Klongkong 2 di sini. Ini masuk perkebunan Kali Jompo. Oke, kita lanjut lagi sebentar. Ini sudah rumah kongsi terakhir mungkin. Sudah gak ada rumah lagi di sini nih. Wah, tapi ada orang di sini. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Ini di depan ini masih ada perkampungan lagi nih. Perkampungan lagi, perkampungan terakhir di Jawa ini. Perkampungan sisi gunung. Oh, ini ada mobil sepeda metik nih. Semoga ada hujan nih. Wah, ini. Oke. Lanjut lagi, teman-teman. Nih, kita. Ini tujuan saya mau ke kampung terakhir di daerah perkebunan Kali Jompo ini, teman-teman. Kampung terakhir.
seperti apa ini jalur, apa kondisinya sekarang. Dengar-dengar sih katanya ada CCTV di pas di sungainya itu teman-teman, untuk memantau debit air kalau terjadi banjir. Nah, karena di sungai Kalijompo ini sering banjir teman-teman, jadi bisa terlihat lebih dulu pemantau air di situ. Wait, bu, banyak orang lewat. Wah, ini ciri khas kalau di perkebunan, bunyinya bunyi hewan apa ya? Oh, ada kayu-kayu gelondongan ini. Oke, wah, ini tanaman kopi kanan kiri. Masih hijau-hijau ini. Kopi, yang suka kopi nih. Wah, itu kelihatan rumahnya sudah. Rumah perumahan terakhir ini. Ini ada juga perkebunan, perusahaannya ada di sini juga, teman-teman. Perusahaan perkebunan Kalijompo ini. Wah, tanaman kopi ini. Nah, ini kok sama-sama ya rumahnya ya. Rumah-rumah penduduk itu di bawah itu. Bukan itu, bukan rumah itu. Kayak kandang. Seperti kandang, rumahnya di atas itu, teman-teman. Ah, itu. Ah, ini rumah kongsi. Kongsi itu rumah di sekitaran perkebunan. Itu peninggalan zaman kolonial dulu. Nah, ini. Ini ikut yang ini katanya. Coba ke sini aja, ke perkampungannya aja. Kalau ke sana ke perusahaannya itu. Nah, kita ke bawah aja, ke arah sungai ini. Ke arah sungai Kalijompo. Wih. Itu ini kita masuk-masuk teman-teman. Oke, kita ke sini. Wah, ini hulu sungai Kalijompo mungkin di sini ya. Ini kok sungainya mengecil ini. Banyak rumah-rumah di sini nih. Wah, ini sudah nyampe di jalan. Oh, ada jembatan. Oh, sungainya belok rek. Ha, ini sungai Kalijompo. Wah, itu. Oh, lewat jembatan rek. Seru rek. Wow, ngeri juga ini. Ya, ini sudah nyampe di perkampungan Kalijompo. Ini kemana tapi? Wow. Nah, ini coba ke sini. Ayo. Wah, ini sudah kampung terakhir, teman-teman. Sepertinya kampung terakhir. Mungkin videonya saya akhiri sampai di sini. Nih, kita review desanya ntar lagi. Oke, terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.